Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan sahur Ramadan, sahur siam, sahur mubarak, sahur Quran, sahur mafirah. Alhamdulillah para hamba Allah, bapak-bapak kaum muslimin, baik yang di dalam masjid maupun di luar masjid, muslimin muslimat, ikhwan akhwat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah berkat izin Allah kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan atau pekan terakhir di bulan Sya'ban. Pekan terakhir dari bulan Ruah atau bulan Sya'ban, insyaallah akan kita celang sahur Ramadan. Jadi sahur Ramadan ini ibarat tamu sudah di ambang pintu, tinggal masuk ke rumah saja. Mari kita sambut ya dengan kalimat tahniah, ahlan wa sahlan sahur Ramadan, sahur siam, sahur mubarak, sahur maghfirah, sahur Quran, sahur sedekah. Alhamdulillah izin Allah, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini sehingga kita bisa mengisinya dengan maksimal. Untuk itu kita perlu bekal bagaimana cara kita bisa mengisinya dengan maksimal agar dalam semua sisi kisi waktu bulan Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa nilai amal soleh, tanpa ibadah. Untuk itu mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah dan kita baca bersama surat Al-Baqarah 183. Ya, enggak apa-apa sampai 184 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Shadaqallahu al-azim. Shadaqallahu al-azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya lagi maha agung. Ayat yang kita baca barusan 183 hingga 184 itu memang terkait dengan masalah saum, tapi bukan saum Ramadan sebenarnya. Saum secara umum. Kalau saum Ramadan di ayat yang ke-185 nya jadi sini secara umum bahwa kita orang beriman itu diwajibkan untuk siam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, apa artinya? Telah diwajibkan atas kalian
asyamu apa? Syam tasawum. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan alalladzina min qablikum, apa artinya? Atas orang-orang yang sebelum dari sebelum kamu. La'allakum, agar kalian tattaqun, bertakwa. Ayyaman, beberapa hari. Kewajiban itu enggak setiap hari, hanya beberapa hari. Ma'dudat, yang terbilang. Faman kana, maka barang siapa yang adalah minkum, di antara kalian ya orang beriman, maridon, apa maridon? Sakit ya. Awa ala safarin, apa? Atau atas perjalanan, di dalam perjalanan, fa'iddatun, maka sempurnakanlah bilangan. Jadi ma'dudat ini dari sini Pak, asal katanya adada, ya artinya membilang. Ya ma'dudat terbilang, fa'iddah, maka sempurnakanlah bilangan. Min ayyamin, dari apa? Hari-hari. Ayyam itu jamak daripada yaum. Yaum jamaknya ayam. Hari-hari ukhor yang lain. Wa'ala, dan atas alladzina, orang-orang yang yutiqunahu, mereka apa? Merasa keberatannya, keberatan melaksanakan ibadah saum. Fidyatun, ndaknya bayar fidyah. To'amu miskin, memberi makan orang miskin. Faman tatawa'a, dan barang siapa yang bertatawu, yang ngasihnya lebih dari sebatas yang ditentukan, ya disuruh ngasih 2 kilo, ngasihnya 3 kilo, namanya tatawu, ngasih kelebihan. Khairun, akan kebaikan. Fahuwa, maka dia itu khairun, lebih baik. Lahu, baginya, bagi orang yang bertatawu tadi ya. Wa'am tasumu, dan jika kalian puasa, ya, bukan bayar fidyah tapi puasa, itu khairun, lebih baik. Lakum, buat kalian. In kuntum, jika kalian ta'lamun, mengetahui. Ini 184 nya ya. Jadi nah para bapak sekalian, jadi ayat 183 memang sudah populer ya, di mana sering dikaji, dibaca jelang Ramadan atau ketika di bulan Ramadan ya, seperti musiman udah ya. Jadi ini perintahnya kepada siapa? Kita semua ya, wahai orang-orang yang beriman. Artinya siapapun kita ya yang memiliki seperkas iman ya, bukan sebatas muslim ya, muslim saja atau Islam saja enggak terhitop oleh ayat ini. Makanya banyak orang Islam yang tidak pada puasa ya. Kenapa? Emang enggak punya iman, merasa bukan ya, merasa bukan yang dipanggil ya, karena panggilannya buat orang yang beriman. Makanya banyak buat orang, banyak orang Islam yang enggak puasa karena merasa tidak terpanggil. Kutiba alaikum, telah ditetapkan ya atas kalian. Di sini menggunakan bentuk pasif ya. Kalau kata santri namanya apa? Fi'il madi majhul ya, bentuk pasif. Kalau aktif itu kataba. Kataba menetapkan, menuliskan. Tapi kalau kutiba ditetapkan, dituliskan. Asal kata kataba. Nah, kataba maklumnya ya, aktifnya. Nah, salah sudah menjadi apa? Ketentuan untuk bentuk kalimat kerja dalam bentuk pasif itu subjeknya tidak ditampilkan. Enggak ditampilkan. Jadi tidak kutiballahu alaikumus syiyama, tidak ya. Jadi kalau sudah pasif, subjeknya tidak tampilkan. Di situ langsung adanya objek. Objek. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ini ketetapan sangat penting. Artinya kalaupun kita enggak tahu siapa yang nyuruh yang namanya puasa harus dilaksanakan. Seandainya kita enggak tahu siapa yang nyuruh, enggak perlu tahu. Yang penting namanya puasa itu wajib. Nah, kutiba itu adalah ditetapkan. Dan apa? Kalimat ditetapkan itu dalam undang-undang kita juga lebih kuat kedudukan dibanding dengan apa? Dengan perintah presiden misalnya gitu, dibanding dengan tap
presiden. Nah, tap itu berarti sudah ketetapan, sudah diundangkan, gitu ya. Apa? Apalagi tap MPR. Nah, seperti itu. Jadi sudah hukum yang formal ya. Tapi kalau instruksi, perintah, nah itu sifatnya kondisional. Hari ini diperintah, besok mungkin enggak gitu ya. Nah, itu. Perintah presiden, instruksi presiden, itu sifatnya kondisional. Tapi kalau tap presiden berarti sudah ditandatangani ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih kuat ya kalimat kutiba ini, telah ditetapkan atas kalian apa? Asyam. Apa siam, Pak? Siam itu kata soma ya sumu siaman, artinya imsaku anisai. Ya, apa? Menahan sesuatu. Itu dalam kaumus ya, termasuk Syekhul Ribik dalam kitab Tarikh Tasyrik. La imsaku anisai. Jadi menahan sesuatu itu secara bahasa. Adapun secara syar'i adalah menahan sesuatu di hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai kapan? Subuh atau fajar sampai maghrib. Seperti makan, minum, jima. Nah, itu secara syar'i. Menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai fajar sidik maksudnya subuh sampai apa? Maghrib, tenggelam ya. Fajar sidik itu fajar yang membentang begini Pak, sidik. Tapi kalau fajar kadhib itu fajar yang ke atas tuh, yang nanti lama-lama hilang. Itu fajarnya udah nongol dari atas ke bawah gitu, celeret gitu, hilang. Fajar kadhib, fajar yang bohong. Atau fajar sidik membentang, lama-lama tambah terang. Nah, itu untuk pengertian secara syar'inya ya. Jadi dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja mestinya ya. Bahkan anak-anak kecil sering pada puasa ya, Pak. Kalau hanya sebatas apa tadi? Menahan makan minum ya, jima dari mulai apa? Fajar sidik atau subuh hingga maghrib. Tapi yang dimaksud tidak sebatas itu. Kalau itu hanya hal-hal yang batalkan puasa. Yang digendaki jadi imsak onisai, menahan suatu termasuk menahan di hal-hal yang batalkan pahala puasa. Yang batalkan pahala puasa itu apa? Pak, gibah ya, nyela, ngaci maki, ya apalagi marah-marah. Ya, itu yang dari lisan tuh, Pak. Bohong, nah itu ya. Itu jadi artinya dia tidak bisa memuasakan lisannya untuk tidak membatalkan puasa. Pahala puasa. Enggak cukup dengan kata-kata, termasuk anggota badan yang lain. Mata, tangan, kaki pun harus dipuasakan. Jadi pengertian imsak wanisai tadi termasuk menahan dari mata untuk melihat hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang lagau, sia-sia. Ya mentang-mentang boleh tidur, Pak, tidur terus matanya. Mentang-mentang enggak dosa, melek tapi nonton TV terus, main game terus. Nah, itu termasuk itu, berarti tidak memuasakan matanya. Ya kan? Termasuk tangan ya, digunakan untuk hal yang negatif, untuk ngambil barang orang, untuk mukul secara zolim, ya kan? Termasuk juga berarti tidak bisa memuasakan tangannya. Termasuk kaki, dipakai untuk melangkah tempat maksiat, berarti tidak biasa memuasakan kakinya. Dipakai untuk nendang, nyepak, ya, dupak orang secara zolim, itu juga berarti tidak bisa memuasakan kakinya. Nah, barang siapa ya, kata Allah dalam diskusi, yang dengan puasanya itu tidak bisa meninggalkan kata-kata yang zur dan perbuatan yang zur kayak tadi itu, maka Allah enggak butuh dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya sia-sia, sah secara syar'i, tapi tidak dapat pahala. Ya, batal pahalanya gara-gara tidak bisa memuasakan anggota badannya ya tadi. Itu untuk yang pertengahan, barangkali kita banyak yang bisa. Nah, yang diharapkan sampai tingkat yang tertinggi untuk para khawas, bisa memuasakan pikirannya dan hatinya. Pikirannya enggak ngeres, Pak. Tahu enggak ngeres? Ya. Pikiran ngeres itu pikiran kotor ya. Mikirinnya macam-macam yang mesum lah, yang apa aja yang negatif-negatif gitu ya. Nah, kalau pikirannya sudah ngelamun yang enggak-enggak, yang mesum, yang kotor, pengen ini, ya itu termasuk berarti tidak bisa menguasakan pikirannya.
termasuk juga tidak bisa menguasakan hatinya. Apa? Punya niat-niat yang buruk, niat buruk. Niat buruk, niat ingin ini ke ini, tapi yang diniatkan adalah perbuatan yang buruk. Nah, itu berarti tidak bisa memuasakan hatinya. Ini the best-nya pasti ya, yang terbaik. Ya, kalau bisa memuasakan pikiran dan hatinya. Kan enggak dosa, Pak. Ya kan? Punya pikiran buruk enggak dosa. Niat buruk pun enggak dosa kan? Kan enggak dilaksanakan. Tapi kalau orang yang benar-benar puasanya top, bisa. Seperti itu, the best-nya tadi ya. Bisa. Enggak dosa kan, Pak? Kita punya niat buruk, kalau belum dilaksanakan enggak dosa. Ya kan? Kalau niat baik enggak dilaksanakan dapat 1 pahala. Begitu dilaksanakan minimal 10 sampai 7 kali lipat. Tapi niat buruk tidak. Nah, ini apa namanya? Imsaku an syiam tadi ya, saum. Nah, saum ini yang dimaksud ya, saum yang diperintahkan Allah adalah saum ini, saum yang juga pernah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu, maksud sebelum kita. Kama kutiba alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana telah ditetapkan, diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Jadi saking pentingnya saum tadi, Pak, artinya semua umat ya, Nabi sebelum Nabi Muhammad pun ada kewajiban saum. Pastinya dari Nabi Adam, terus Nabi siapa? Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud, Nabi semua ada apa? Kewajiban saum. Hanya yang pasti apa? Ya. Nabi Daud setiap hari. Sehari puasa tertidak itu wajibnya. Makanya Rasulullah SAW sebelum ada ketetapan yang disebut dalam ayat 185, saumnya saum ala Nabi Ibrahim, yaitu sebulan 3 hari di tengah bulan ayamul bid. Nah, cuman ya saum pada waktu itu enggak seperti sekarang, ya kan? Sebelum turun ayat apa? Al-Baqarah yang ayat 186 ya 187, Pak. Itu saumnya dari mulai apa? Isya. Dari mulai Isya sampai Maghrib. Ya, dari mulai Isya sampai Maghrib. Jadi bukanya Maghrib sampai Isya doang. Sebelum turun ayat 187. Nah, luar biasa kan? Iya, itu. Iya, sebelum turun ayat 187 ya, yang tadi mulai dari apa? Jelas antara benang putih dengan benang hitam. Benang putih itu khatam adalah fajar sidik tadi maksudnya, ya kan? Seperti itu. Jadi caranya beda-beda, ya kaifiatnya beda-beda gitu ya, kaifiatnya. Bahkan sebelumnya enggak boleh jima di malam hari sebelum turun ayat yang ke 187. Ukhilakum atasyam rafasil lan isaikum. Enggak boleh jima. Enggak boleh hubungan badan di malam hari. Ya kan? Jadi ini termasuk kewajiban-kewajiban barangkali yang telah diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Enggak seperti kita hari ini ya. Hanya mulai dari apa, Pak? Fajar, sidik, yaitu subuh sampai maghrib ya. Pun malamnya masih boleh makan minum, boleh jima, ya. Itu. Tapi segitu itu masih banyak orang yang keberatan, tidak puasa. Kadang kita bingung ya, Pak. Lebaran belum, udah pada makan minum di pagi hari. Belum lebaran gitu ya. Kita bingung. Itu. Atau yang enggak puasa malah sibuk duluan mikirin lebaran. Ya. Yang enggak puasa malah sibuk mikirin lebaran. Gitu ya. Nah, itulah bedanya kita dengan para nabi, orang-orang yang soleh, zaman sahabat, orang soleh itu, Pak, kayak gini nih. Jelang Ramadan ini luar biasa, pada bergembira. Ya, pada bergembira, mereka sambil mengucapkan kalimat tahniah, ahlan wa sahlan sahru Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Sahru siam, bulan puasa. Sahru mubarak, bulan yang diberkahi. Sahrul Quran, sahrul sodakot, luar biasa. Ini ungkapan luapan hati yang penuh dengan kegembiraan direfleksikan dalam kalimat tahniah, ucapan selamat terhadap datangnya sang bulan suci yang memang ditunggu-tunggu selama 11 bulan.
Jadi para sahabat itu menanti Ramadan, mempersiapkan untuk bekal Ramadan itu dari bulan Syawal. Sudah berbekal. Bagaimana? Karena begitu akhir Ramadan kan mereka pada sedih. Nah, begitu selesai terus berbekal, siap-siap untuk mengisi Ramadan tahun depan. Bekerja, nabung, itu untuk bekal Ramadan. Pak, untuk bekal Ramadan. Kalau kita bekal mudik, ya kan? Bekal apa lagi? Lebaran. Bekal beli baju, bekal beli nah, macam-macam. Kalau para sahabat itu bekal Ramadan. Jadi begitu masuk Ramadan itu benar-benar syahrul ibadah, bulan ibadah, full ibadah. Syahrul Quran, baca Quran. Baca Quran itu luar biasa. Terus baca Quran, baca Quran, ya kan. Imam Syafi'i aja berapa? 70 kali khatam. Kebayang enggak, Pak? Sehari 2 kali lebih. Itu yang di luar salatnya. Ya kan? Masya Allah, baca Quran terus. Itu makanya yang Nabi menetapkan baca Quran nggak boleh kurang dari tiga hari khatam, itu para ulama itu khusus untuk di luar Ramadan, nggak berlaku untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan terus ya baca Quran. Anak-anak muda nih ya, bukan game lagi yang dibaca, bukan pokoknya yang dikebet tuh Quran aja. Terus sahur Ramadan, sahur Quran. Jadi benar-benar digunakan untuk apa? Ibadah, baca Quran dan baca Quran, syahrul Quran. Karena memang Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan ya, dari apa? Lauhul Mahfudz ke langit dunia seperti disebut dalam ayat yang ke 185 ya kan, 185 itu juga bulan yang pertama kali diturunkan Al-Qur'an, yaitu tanggal 17 Ramadan. Dan bulan di mana Nabi Muhammad Rasulullah dan Malaikat Jibril saling cross-check bacaan Qur'an juga di bulan Ramadan. Nabi membaca, Malaikat Jibril dengerin, nyimak. Malaikat Jibril membaca, Rasulullah menyimak. Itu maka disebut Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an ya, bulan Qur'an. Pak, bukan bulan COVID, bukan. Ya, alasannya COVID aja sih. Akhirnya. Udah, bulan Quran aja bilang gitu ya, bulan Quran. Ramadan. Nah, Ramadan ya, tadi dengan berbagai macam gelar yang disematkan, ya, Syahrul Siam, karena kita saum, Syahrul apa tadi? Mubarak, karena bulan yang penuh diberkahi, Syahrul Maghfirah, karena bulan yang penuh dengan ampunan, Syahrul Sodakot, karena bulan di mana itu tempat waktu yang tepat, yang baik, yang bagus untuk kita bersedekah, juga disebut Syahrul Quran, bulan di mana kita harus memperbanyak baca Quran. Nah, itu Ramadan tadi. Makanya Ramadan itu, Pak, tahu enggak arti Ramadan? Ya, Ramadan itu dari kata apa? Ramadan ya, artinya adalah apa? Syiddatul hari syamsi. Ya. Sangat panas terik matahari. Nah, itu artinya tuh sangat panas terik matahari. Itu artinya. Makanya orang Jawa bilang, Bapak, Ramadan itu adalah ibarat apa? Kawah condro di muko. Apa? Kawah apa, Yanto? Kawah condro di muko. Apa artinya? Nah, tempat. Nah, kalau jigodo kan pakai air, mah api kan. Api ya. Kalau kawah itu biasanya isinya api ya, Pak? Api apa air sih? Air ya, air panas ya. Oh, air. Oh, air mendidih ya. Oh, air mendidih. Oh, gitu ya, benar. Jadi pas ya tadi ya. Jadi tempat penggemblengan ya, penggemblengan. Di mana kita digembleng, ditatar agar memiliki pribadi yang baik sehingga melahirkan jiwa-jiwa yang mutaqin. Tadi la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun. Nah, pahalanya sampai enggak ada yang tahu, kata Nabi ya, kata Allah dalam diskusi, kulu amri ibn adama lahu bi asri amsalah ila sabi mi'ah gitu ya. Semua anak Adam itu amalnya akan dibayar, diganjar mulai dari apa? 10 ila sabi mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila siamu, kecuali siamu, wa fa'innau li wa ana azibih, kata Allah, karena semua puasa itu khusus untukku dan aku yang langsung akan mengganjarnya.
Jadi sampai enggak tahu jumlah berapa derajatnya, berapa lipatnya. Kalau amal sedekah 700 kali lipat jelas itu ayatnya. Amal yang lain ya kita taklim, kita buang kotoran dari jalan minimal 10. Minimal 10. Ya kan? Nah, minimal 10. Tapi sedekah 700 dilipat kali ganda. Tapi untuk saum itu enggak ada angkanya. Ya, enggak ada angkanya. Ya, saking besarnya ya, taunya nanti Pak di akhirat kita. Oh, ini ternyata gundukan pahala puasa. Nah, tahu nanti di sana itu ya. Oh iya, limited itu. Unlimited ya. Unlimited. Ya. Jadi enggak ada batasnya itu untuk pada pahala saum tadi ya. Makanya penting sekali ya. Makanya saking pentingnya ya, kita ngelihat apapun alirannya Pak sekarang pasti ada perintah puasa, mau aliran putih, mau aliran sesat, Pak, ada aja puasanya, ya kan? Kita sering dengar ada orang puasa pati geni, puasa apalagi mutih, puasa apalagi ngebleng, puasa macem-macem, ya kan? Itu yang mereka yang matek aji-aji kebal aji, kan pasti ada puasanya, Pak. Puasanya bahkan bukan 30 hari. Tuh, Pak Yanto pengalaman 40 hari. 40 malam. 40 malam. Kenapa? Nggak makan ikan ya, oh pengalaman lain lagi tuh nggak makan ikan, macam-macam. Oh alergi, masa mute. Mas, nah itu istilahnya untuk apa ilmu-ilmu kanuragan apa segala macam mereka juga pakai syarat-syarat puasa, ya dengan yang tidak syar'in, apalagi ini. Apa dinullah ya agama Allah. Semua nabi-nabi sebelumnya juga ada saumnya, ada puasanya ya kan. Hanya kaifiatnya tata caranya yang beda. Nah, bila saum kita itu sudah sesuai dengan syariat ya, tepat ya. Sesuai dengan kehendak Allah, maka pasti menghasilkan pribadi yang muttaqin tadi ya. Jadi kembali ke makna Ramadan ya, yang artinya adalah apa tadi? Sangat ya, sangat panasnya terik matahari, artinya kita ini tergembleng. Artinya di sini Pak, ketika masuk Ramadan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, berarti kan banyak tantangan. Namanya juga orang digodok tadi kan, orang digodok gimana tadi Pak? Digembleng tadi ya, banyak tantangan. Diuji ya, banyak tantangan. Pertama tantangan makan dan minum ya kan, di mana dilarang ya sepanjang hari itu, ini pun tantangan. Nah, banyak godaannya ya kan. Nah itu, nah kalau kita bisa lulus berarti kita akan teruji dan berarti kita akan memiliki jiwa yang apa ya, akan memiliki jiwa yang suci ya, jiwa yang penyabar, yang penyantun, peka dengan apa keadaan, karena kita dilatih dengan apa menahan makan dan minum, berarti kita disuruh jadi orang yang sabar. Kita disuruh berlapar-lapar menahan haus, berarti kita disuruh merasakan betapa deritanya orang yang biasa kurang makan. Bila berhasil berarti akan timbul kepekaan sosial kita, nah, akan timbul rasa peduli, care dengan antara sesama. Ini kalau kita berhasil ya, seperti itu. Jadi benar-benar sebagai penggemblengan ya, penggemblengan. Nah, saum yang identik dengan apa tadi? Tantangan yang berat tadi ternyata tidak sepanjang tahun, tidak setiap hari, hanya ayyamam ma'dudat ya. Beberapa hari doang yang telah terbilang ya. Tadi Rasulullah sebelum turun ayat yang ke 185 itu tetap saum Nabi Pak. Saum ya, karena Senin Kemis saum tengah bulan Ramadan, tengah bulan ya, Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 15, 16, 17. Nah, rata-rata minimal 3 hari dalam sebulan itu ya, sebelum turun surat Al-Baqarah 185. Jadi saum itu ya. Nah, segitu pentingnya saum ya, yang hanya beberapa hari tadi itu pun masih ditolerir
buat orang-orang yang memang merasa keberatan atau tidak keberatan tapi memang dia mau ngambil rukhsah-rukhsah keringanan-keringanan yang Allah berikan. Fa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhor. Ini artinya bahwa syariat Islam itu tidak apa? Tidak memberatkan, ya. Tidak memberatkan. Buat orang yang sakit, yang marid, ya. Atau dalam perjalanan bisa. Bisa dia tidak puasa. Berarti kan tidak memberatkan. Bisa. Ini namanya rukhsah. Apa, Pak? Rukhsah, keringanan. Marid. Marid itu ukurannya sakit yang benar-benar sakit kira-kira, Pak. Dari rumah ke masjid aja dia sudah tidak bisa jalan. Ukurannya seperti itu, ya. Bukan asal sakit, flu, batuk, pilek itu mah sakit juga sih, tapi belum termasuk yang kena rukhsah. Ya batuk pilek doang mah, Pak. Ya kan? Ya, iya, ya, biasa. Belum kena rukhsah. Apalagi cuma sakitnya gatel, gatel mah enak, Pak. Tinggal garuk doang. Tapi kan kategori sakit juga gatel ya. Sakit gatel-gatel. Sakit gatel-gatel. Itu mah enak digaruk aja. Ya, jadi enggak ada alasan untuk tidak puasa kalau cuman sakitnya karena gatel. Apalagi cuma sakit panu. Nah, enggak ada ngaruhnya itu mah panu. Tinggal panu doang mah ya kan. Enggak. Oh, sakit jiwa tuh. Sakit jiwa udah itu mah bablas enggak boleh. Enggak usah. Gitu ya. Jadi ukurannya adalah kalau berjalan ke masjidnya sudah nggak sanggup, nah itu ya, itu baru artinya rusuh. Atau au ala safarin, ya, atau di atas pakai kata ala. Ala ini menunjukkan bahwa ini perjalanan yang menyulitkan, yang jauh, yang ribet, yang susah, gitu. Bukan perjalanan yang mudah ditempuh, ya kan, mudah ditempuh. Kalaupun mungkin beratus-ratus kilo, bahkan ribuan kilo, Pak. Tapi kalau bisa ditemu dengan sambil merem, duduk di pesawat, ya itu mah enak. Bukan belum ala safari itu, ya. Lo iya kan? Lo iya, kena orang temu duduk enak sih. Lo iya pesawat lah, ya. Itu. Duduk doang, ya. Ke Padang cuma berapa jam? Satu jam, ya. Satu jam ke Padang. Nah, kecuali kalau ditemunya dengan ala safari dengan naik bus, ya kan? Naik mobil, apalagi jalan kaki gitu, ya. Nah itu artinya ala tadi, ala itu berarti yang perjalanan yang sulit, yang kalau dia menempuhnya kecapean, capek sekali, susah dan sebagainya, ya kan itu. Nah, silakan faidatu min ayamin ukhor. Nah, dia rukhsah, ya. Tidak dipaksa betul ya. Ini rukhsah keringanan. Kemudian yang kedua, wa alladzina yutiquna, buat orang-orang yang memang merasa berat. Berat itu artinya memang dia payah, ya payah nggak bisa untuk puasa sama sekali, walaupun nggak dalam kategori apa sakit atau safar. Nah kira-kira siapa, Pak? Orang-orang yang renta, ya, yang tua, ya kan, seperti itu. Atau yang nggak apa namanya nggak tua nggak renta sih, tapi kalau puasa dia sakit, bisa jadi, Pak. Nah, kalau setiap puasa dia sakit gimana? Ya kan, seperti itu. Nah, seperti. Hah? Yang puasa, yang sakit mah itu sungguh biasa. Oh, nah, benar. Kalau yakin aja tadi kan. Makanya kan ujung ayatnya kan wa antasumu khairlakum, kamu puasa lebih baik. Ya kan? Wa antasumu khairlakum itu ya. Tapi buat benar orang-orang yang merasa berat ya, berat ya. Apalagi karena tua, hari ini tua, tahun besok pasti tambah tua. Tua lagi gitu ya. Jadi enggak mungkin bulan puasa tua kemudian Syawal muda kan, Pak? Enggak mungkin kan. Artinya boleh ya, dia dengan fidyah. Berarti dia enggak mengqadha. Kalau tadi kan qadha. Ya. Faidatu min ayamin ukhur, berarti dia qadha, bayar puasa. Sempurnakan bilangan hari yang ditinggalkan, berapa lama dia enggak puasa. Tapi kalau ini enggak puasa dengan bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Pun caranya gampang, Pak. Memberi makan aja satu orang miskin. Per hari itu dia enggak puasa. Ya, ini bapak-bapak yang punya istri mungkin berat, biasanya istri sedang hamil, ya kan? Atau menyusui. Yang kalau menyusui, kalau dia puasa anaknya sakit. Atau pas puasa dianya yang sakit, nah, seperti itu ya. Nah, ngasih aja langsung seorang ya, satu orang miskin, ya. Jadi
gampang prakteknya itu. Yang buat berat adalah kalau kita biasanya Pak, ya orang kita kebiasaan suka seneng ngaret gitu ya, dikumpulin ya selama sebulan, Pak. Yang dikumpulin sebulan ya begitu di total dihitung ya akhirnya jumlahnya banyak ya kan. Yang tadinya mestinya kalau bayar per hari cukup dengan 15.000 atau 20.000, tapi kalau di akumulasi sebulan bisa sampai 300-400.000 kan, gede kelihatannya kan itu. Jadi kalau cara di Quran mending mudah, per hari itu dia nggak puasa, per hari itu ngasih makan, nggak mesti harus pakai ngasih makan Pak, kasih aja makanan sekotak nasi padang, lauk dengan apa ya. Dan ini sebenarnya juga makanan yang sesuai biasa kita makan ya. Ya, iya seperti itu. Jadi, nah kalau memang biasanya setiap harinya makan itu ya situ. Nah kalau tahu tempe ya tahu tempe. Tahu, tahu. Oh nggak tahu, kalau nggak tahu sih lain. Nggak tahu ya. Tahu kalau tahu ini kurang 1 menit buka ya batal kan. Orang tahu ya kan. Kalau nggak tahu, nah itu kasusnya ada ya pada zaman Nabi itu karena mendung, ya kan mendung. Dipikir sudah maghrib, nggak taunya belum. Nah itu nggak batal karena tidak tahu. Siapa juga siang tidur, habis tidur makan. Itu Pak. Ingat puasa. Itu. Oh, iya, itu nah lupa ya kan, nah, sama. Ya? Ya sama dengan lupa nggak batal. Sama dengan lupa nggak batal, jadi sama dengan lupa ya. Bisa juga Pak, bangun tidur tiba-tiba memang mendung, disangka udah maghrib, pas lampu mati gitu kan. Bisa aja. Iya, kata Nabi, man aftaro yauman bigori ilatin wala maradin falyakbala bisyahri sanatin wa in somahu, gitu bahasanya. Barang siapa yang meninggalkan puasa ya, bigori ilatin tanpa ada penyebab yang syar'i kayak tadi itu, wala maradin dan enggak sakit, maka enggak bisa ditebus walaupun dia puasa 1 tahun penuh. Walai bala min syahri dahri, gitu ya bahasanya itu. Wa in somahu. Jadi tidak akan diterima walaupun dibayar dengan apa? Puasa 1 tahun penuh. Seandainya dia bisa membayarnya. Wa in somahu. Saking apanya Pak? Ya pentingnya dan haram. Buat orang yang tidak ada ilah, gak ada sebab, gak ada kasus syar'i, gak ada safar, gak ada sakit, kok nggak puasa? Iya sengaja. Sengaja tadi kan. Kalau nggak sengaja, kalau nggak sengaja namanya ada ilah berarti kan? Kait ada ilah. Kalau tadi ya kan buka ada ilah. Ini nggak ada ilah. Ya jadi nggak ada sebab, nggak ada apa. Memang sengaja nggak puasa. Jadi walaupun dibayar dengan puasa setahun, kalau dia seandainya dia bisa, itu nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Kalau para ulama kan udah menyatakan dengan kafir zindik. Ya kafir zindik, orang yang nggak ada ilah tadi ya, artinya dia nggak sakit, dia nggak safar ya, dan dia laki-laki yang nggak mungkin dia haid, dia nggak mungkin apa nifas itu kan seperti itu. Nah ini seperti itu ya, artinya menunjukkan bahwa haram ya untuk tidak saum kalau tidak ada uzur syar'i itu uzur syar'i. Wa insomahu dahri layuk balu soma dahri wa insomahu gitu ya. Kalau yang ini hadis yang 10 pertama ampunan, 10 kedua makfiroh, yang 10 ketiga itu itkum nanar. Nanar itu gimana Ustaz? Ya itu hadisnya ada tapi sebenarnya tidak sohi ya, artinya selama Ramadan itu makfiroh terus Allah tawarkan, rahmat terus Allah tabur ya. Jadi selama Ramadan ya. Jadi kalau kita istighfar di awal bulan Ramadan enggak mungkin ditunda ampunannya sampai nungguin tengah bulan, tidak ya. Tidak itu ya. Jadi bahkan artinya per kita saum saja itu sudah
membuat kita diampuni dosanya. Karena kata Nabi, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ya kan, jelas itu. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan semata karena iman dan ingin mengharapkan pahala, maka diampuni. Berarti kan perawal sudah ada ampunan, ya kan? Perawal Ramadan. Ya kan? Perawal Ramadan sudah Allah tawarkan ampunan. Seperti itu. Nah, rahmat, ya ampunan, barokah, ya, semua selama Ramadan Allah tebar, Allah tabur, Allah tawarkan. Tinggal kita. Nah, artinya per amal soleh apapun di bulan Ramadan juga menjadi sarana kita untuk mendapatkan ampunan. Termasuk sedekah, ya kan? Quran jelas. Per kita infak itu dosa diampuni. Apalagi Ramadan, ya kan? Per kita infak. Per kita infak, itu ya. Salat juga sama kan? Hadisnya jelas. Salat ke salat itu penghapus dosa. Berarti kita salat Pak Maghrib, kemudian kita salat Isya. Salat Isya itu menghapus dosa-dosa yang kita lakukan dari Maghrib sampai Isya dan seterusnya. Per kita salat berarti ada ampunan. Bahkan per kita wudu. Jadi ampunan terus ada. Jadi enggak hanya di Pak dibuka per 10 yang kedua. Iya. Rahmat juga begitu. Iya tadi tidak kuat, artinya tidak kuat, lemah ya, lemah. Karena jelas bertentangan dengan hadis yang sahih, di mana ampunan terus Allah buka siang dan malam, ya kan? Secara umum juga Nabi bersabda bahwa Allah membuka tangannya di malam hari untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk mengampuni orang yang berdosa di malam hari. Itu jelas ya hadisnya, itu ya seperti itu. Dan rahmat juga demikian ya, Allah menawarkan rahmat buat orang-orang yang berbuat baik ya, rahmat. Makanya disebut tadi Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah ya, bulan yang penuh berkah. Nah, idkum nanar, di mana kita disuruh berdoa ya, minta surga, minta apa? Dijauhkan dari neraka, itu kapan saja ya. Makanya doanya adalah Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Nah, kalau seandainya hanya 10 hari terakhir di mana idkum nanar itu dibuka, berarti kita enggak harus doa di awal bulan tadi ya, seperti itu. Jadi selama Ramadan, karena bulan mubarak tadi ya, maghfirah, rahmat, idkum nanar ya, itu Allah tawarkan, Allah tabur, Allah berikan kepada siapa yang benar-benar apa? Menyongsong dan mengisi Ramadan dengan maksimal. Pak, maksimalnya itu berarti apa? Puasanya benar-benar puasa yang tadi yang saya sebutkan ya, sebelum imsak qanis syahih, kemudian mengisi dengan tilawah Quran, mengisi dengan apa lagi, Pak? Banyak sedekah ya, karena Ramadan itu syahrus sedekah, bulan sedekah. Kemudian syahrul Quran, kemudian apalagi, nah itu diantara yang sunah-sunah wajibnya sudah pasti ya. Jadi jangan kita sampai ada pemahaman kita memburu mengejar yang sunah kemudian wajib itu tidak. Yang penting kan sedekah, tapi nggak puasa, nggak benar Pak. Pak, yang penting sedekah, nah, tapi nggak puasa. Yang penting kan ngasih sedekah buat orang yang buka puasa, pahalanya sama. Pak, ngasih bukaan buat orang puasa, pahalanya sama orang yang puasa. Makanya nggak perlu puasa. Gitu ya Pak? Boleh. Ya nggak boleh berarti. Nggak. Jadi nggak seperti itu pahamnya, gitu ya. Jadi aman. Enakan yang punya duit. Gitu. Nah, betul. Ya, itu aja. Barangkali sedikit ya sebagai apa? apa namanya, sekedar apa, bekal untuk mengisi Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya, amin Allahumma amin. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.